Oke, teman-teman, baru saja melintas kereta api ke Mandaka dari Semarang Tawang Bangjateng tujuan akhir stasiun Cilacap, dan sekaligus ya membuka kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Ini hari Minggu ya teman-teman. Rencana Kang Laspro sebetulnya mencegat lokomotif intake generasi keempat ya milik Depo Induk Cirebon, namun sebelumnya kita hunting dulu ya teman-teman. Dan Kang Laspro juga nggak tahu entah di hari apa ya akan diupload, namun dalam pengambilannya pada hari Minggu ini ya teman-teman. Oke, kita nantikan ya kereta api Gajah Wong dengan lokomotif intake-nya, semoga saja sih jadi ya. Tonton videonya ya sampai selesai. Terima kasih, selamat menyaksikan video selengkapnya. Oke, baru saja melintas kereta api Taksaka dari Yogyakarta tujuan akhir stasiun Gambir. Pengawan mengalami keterlambatan ya, yang biasanya berpapasan di sini namun belum muncul. Oke, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Oke, selanjutnya ada kereta api Pengawan akan segera melintas di Tumiang area. Oke, kereta api Pengawan dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Purwosari. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Oke, sudah terlihat kereta api Joglo Semarkerto dari Solo, Semarang Tawang Mangjateng, Gal Purwokerto. Oke, kereta api Joglo Semarkerto ya, sistem masinis sebetulnya tadi menyapa namun kamera tidak fokus ke lokomotif ya teman-teman. Mantap, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Oke, selanjutnya ada kereta api Argo Lawu
dari Solo Balapan. Tujuan akhir stasiun Gambir. Sudah terlihat akan melintas ya. Oke, kereta api Argolawu, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Dan kita masih menantikan ya, kereta api Gajah Wong dengan lokomotif vintage-nya. Oke, selanjutnya ada kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Mantap, menggunakan lokomotif CC206 ya. Masih seperti hari kemarin teman-teman, membawa dua kereta wisata ya. Masih buntut di belakang. Oke, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Dari Pasar Senen, tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Sangat menggelegar. Kereta api KTL Pertamina ya teman-teman. Mantap seperti ular. Tapi Pertamina ini ya teman-teman, karena untuk rangkaiannya cukup panjang, jadi terlihat seperti ular beneran ya. Apalagi ini di meter S, Tumiang area, mantap. Dari Maus tujuan akhir stasiun Tegal Larangan. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Kereta api Sabung Gali. Oke, baru saja melintas kereta api Sabung Gali dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Oke, ini kereta api yang kita nantikan ya teman-teman. Oh iya betul, kereta api Gajah Wong menggunakan lokomotif vintage. Mantap, lokomotif vintage generasi keempat milik Depo Induk Cirebon.
berjalan pelan, kena sinyal masuk ya teman-teman, belum diizinkan. Jadi untuk kereta api Gajah Wong mengalami keterlambatan untuk tadi kereta api saya menggantinya ya. Terkena sinyal tunggu, belum boleh diizinkan masuk ya, karena untuk kereta api saya belum bisa masuk ke stasiun berikutnya. Karena tadi kereta api saya mengalami keterlambatan sekitar 5 menit. Berhenti ya, mana teman-teman di sinyal masuk. Jawa masih berhenti di sana ya. Oke, baru saja melintas kereta api Bangunkarta. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Berpapasan jauh di sana teman-teman, kepala ketemu buntut ya. Oke, baru saja melintas kereta api Mataram sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.